Kita sekarang tiba di Kampung Putih Buru. Terus kampung apa namanya? Putih Buru. Kebun Putih Buru. Menuju ke mana lagi? Akan perjalanan ke kampungnya Bapak Kapolda. Sama, jaga sepenuh hati kita semua. Harus jaga Papua. Sudah kamu percaya wajah kebersamaan, kasih cinta percaya semua ada di sini. Karena Pak Saudara Bapak bisa datang di belakang sini. Bapak ingat bahwa Bapak ku tempat tangan tempat darah di tempat ini, dan Bapak dari jauh-jauh Bapak bisa datang berkunjung keluar dari di tempat ini. Masih berdiri sih. Ya, gua akan menjaga rumah Delta baik-baik. Yang saya minta semua baik-baik. Saya terus dimutasi tadi. Paling
membantu, saling mengasihi, saling mendukung, saling banyak sekali. Jadi itu saja yang saya harap, begitu ya. Jadi ini semua karena pribadi saja sebagai anak kampung datang dan membawa barang ini semua. Ya, tidak bisa harap dari yang lain-lain. Tapi saya minta orang kerja terus, karena kan saya dengar ikan bagus ya di sini ya. Bapak orang kerja keras, dari ikan, jual, untuk membina anak-anak. Karena semua sekolah. Pulau Lakahia, makam orang tua saya, bapak saya di sini. Almarhum Ferdinand Waterpau. Kita punya kampung di sana, Waterpau di sana. Jadi ini kampung yang luar biasa, kecil saja. Di keliling ini hanya mungkin 3-4 kilo lah, 3 kilo lah. Nah, dia agak jauh. Begitu. Sangat indah, aman, damai, hidup masyarakat baik-baik di sini. Begitu. Tapi dengan hari ini tidak ada yang COVID, tidak ada yang jadi yang membantu, yang berganti-ganti. Oke. Kasihlah kedua orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang berkenan kuberikan kepadamu. Siap. Itu bahasanya. Siap. Jadi janji Tuhan. Jadi dia main-main yang janji. Nah ya, bikin yang betul. Aduh. Selesai. Begitu mesal. Kau lihat-lihat sini, kau sering kerja. Kau bapak, kau kurang mana? Terima kasih. Nah, ini bersih dia. Ibu. Setiap berapa bulan sekali. Gitu. Terima kasih. Ayah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, bunga pakai bunga. Ayah.